Yang kedua, tulis kat buku tu. Macam mana cara nak jadi baik? Nombor satu, dia kena ingat Tuhan sedia. Cara nak ingat Tuhan, dia kena mengaji lah. Mengaji, insyaAllah ingat. Yang kedua, iringlah, tulis kat buku tu, ganti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Ganti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Rupanya siapa nak jadi baik, antara cara dia buat macam ni. Kita kalau buat satu benda buruk, ganti dengan benda baik. Sebagai apa? Seolah-olah macam denda kita. Ni denda. Contoh, kita keluar-keluar pergi mengumpat orang. Pang-pang-pang-pang mengumpat. Balik-balik dia fikir, eh aku ni mengatau kau orang ni. Ambil RM5, buhlah tabung di rumah. Buatlah tabung satu apakah. Dan denda paling elok ni, ibu-ibu buat dengan sedekah. Sedekah paling cantik. Lepas tu Nabi ajak kita sedekah banyak. Ambil tabung satu, carilah tabung ke apakah. Buh satu, pergi keluar tu, duk kata orang, pang-pang-pang mengumpat. Balik-balik, eh aku mengatau kau orang. Ambil RM5, boleh tabung. Nah, nanti duit tu buat main pergi ke Ustaz Iman. Dan tak kira lah mana pun tak apalah. Tapi latih macam tu. Dan rumah dia kurang. Kena kalau nak sakan sikit. Kalau kata ke orang, contohlah kita hari ni buat benda merapu. Berkeling dengan lelaki, contoh. Pang-pang-pang kata. Sampai dia tarik muka teruk. Kan saya sebut dah hari tu kan. Ibu-ibu kalau beletiak kat suami ni. Kalau suami tu duduk, sambil kita duduk kata, dia duduk, hei, abang ni malik, kata, bila berkejam pun tak apa. Tapi bila muka dia berubah, tengok-tengok dia muka berubah. Dia jadi masam. Maknanya dia berasa. Bila dia start berasa, jangan kata. Jangan kata. Pasal bila dia start berasa, kita berasa. Jangan kata lah. Tapi Ustaz, saya tak tahu lah. Dia pun kata apa-apa kata. Ha. Habis dia kata, eh aku silap lah Ustaz habak dah gitu. Tarik RM50 pun lah kata. Tengok, rupanya tu cara. Macam mana nak jadi baik, tu cara. Rupanya bila kita duk kena denda tu banyak, lama-lama dia serot lah sikit nak buat benda merdek. Serot mahal, serot. Rupanya tu cara. Ustaz, saya tak boleh denda dengan sedekah Ustaz. Tapi tu nak denda dengan apa? Saya Ustaz, Quran. Okey. Saya kalau buat satu maksiat, lalu saya akan baca Quran. Lagi banyak maksiat, saya akan baca Quran lagi banyak. Boleh, tak apa. Buatlah apa saja. Ni masing-masing punya kemampuan lah. Yang penting kena ada benda tu. Kalau tak ada benda tu, sampai sudah, kita takkan buat panggil baik, kita akan terus panggil baik.